akan dapatkan. Tapi gue lihat lagi ada peperangan atas nama dua besar RRQ dan juga tim Boom Esport. Mereka saling berjibaku. Dua tim yang memang di bagian tengah, tapi timnya terasa. Entah mengapa, apakah headsetnya rusak atau bagaimana, tapi tidak. Terdengar ada pergerakan di samping mereka. Dua sudah tertakedown, mencari Hexas dan juga Nerpeko, Crazy dan juga Yolo dari bagian kanan. Nate dilempar, tapi ternyata dua knockdown yang terjadi. Trade kali ini akan menjadi 2v1 situation. Bisakah RRQ, Hexas terutama untuk lepas dari gempuran Boom kali ini, tapi Pondit pulang ke lobby membuat dua melawan satu kali ini Boom dan RRQ. Ya, yes, bagaimana tadi pergerakan dari seorang Hexas pun juga sebagai api, ditembakin begitu saja, tapi reflect dilakukan dengan cukup cepat ke arah Hexas. Kepalanya pasti terkena hitmark yang cukup dalam dan YOLO. Kalau satu buah granat, 1, 2, 3 belum terlalu mengenai jangkau dari seorang Hexas. Tapi splash damage yang masuk cukup dalam. Perlahan diberikan satu buah penetrasi, tapi mana RRQ Brian pun juga kena membantu. Kedor ke arah seorang Starboy yang masih bersembunyi di balik dari satu vehicle. Namun bakal coba manuver ke sebelah kanan. Tim Kagendra Zero sudah diketahui posisinya di balik dari vehicle yang sudah terexplode. Satu buah granat pun juga sudah coba dilemparkan, namun masih jauh dari jangkauan dari seorang Brian. Dan Zero coba mengambil nafasnya sehela dulu untuk dia memulihkan dengan energi dia. Zero juga rekrutan yang terbaru, Kagendra, mantan player 69 Esports kali ini mulai mengamati. Tapi dari tim Hack, walaupun mereka mempunyai dua player maksud saya, tapi ini tidak mudah. Mereka ada di bagian blue zone, ternyata Zero tertumbangkan oleh tembakan seorang Brian, membuat 2-on-1 situation dari seorang Starboy. Ini akan menjadi sebuah cobaan, akan menjadi sebuah trial. Kalau berhasil sebuah kekuat, tentu ini akan menjadi sebuah perhatian besar bagi Voin untuk terus mempertahankan player ini. Melakukan pick juga sulit dan bahkan blue zone. Dan kemenangan untuk pertama kali. Luar biasa menyeimbangkan. Blinix ini adalah kesempatan bagi Gluji kalau ini masuk dalam zona. Bukan itu tidak mudah. Kita sudah mulai masuk memang dari tujuan pemikiran yang sangat tiga orang. Ramones menjaga dengan sebuah DBS. Boleh dilempar tapi ternyata tembakan. Datang dari Glu yang lain membuat dua set NFT yang punya dua player. Ini adalah retake yang begitu sempurna sejauh ini dari Glu menurut gua. Tapi Glu hanya punya satu rumah. Hati-hati juga utility kalau connect ini bisa berbahaya sekali. Bahkan tim berwarna kuning, Kagendra juga udah mulai datang. Ikiar dengan sebuah net yang connect tim tambahkan. Si Yingting juga tertumbangkan. Membuat dari Glu hanya misalkan dua orang saja yang tidak baik sama sekali. Karena Kagendra bisa saya join. Baru gua katakan mereka mau join fight kali di 3 team showdown. Ini baru menarik sekali mengambil momen-momen tempat ini ketika berada di close combat. Dan ada sebuah split yang dilakukan dari Kagendra dan juga Kagendra. Terobos begitu saja tanpa ada ketakutan menembus dan sekali lagi tapi DPS-nya gagal. Zero terlalu dalam, ternyata ada satu buat trapping lagi satu hit dari satu player 21 NFT. Sebelum jauh begitu belum bisa memberikan grappling fire, tapi tembakan benar-benar enak sekali. Maxius ngekocek lagi masuk ke area sebelah kanan, coba dari pintu sebelah kanan, tapi Naruto terlebih dahulu untuk mempersiapkan DBS-nya dengan 12 peluru. Ada Chico yang bisa dia tembaki dan gila mengerikan sekali, tapi covering dari pemain Dewa United ini benar-benar cepat sekali. Dan Starboy malah dia keluar-keluar, tidak memberikan bantuan ke arah Maxius. Why Starboy, ini adalah utang budi lo untuk menerkenakan dari seorang Kuyu yang bisa masih nge-defense. Mereka 1v1 situation di jendela kecil dengan blue zone yang sudah menyerap dirinya mereka masing-masing. Tapi dari area luar Kagendra menyelinap pelurunya ke arah kompon tersebut. Yap, dan Deu maupun dari tim Kagendra tidak bisa, Deu dan juga tadi NC tidak bisa melakukan permainan lagi karena memang sudah sangat sulit. Pun juga tadi poin yang di bagian akhir justru sekarang Boom dan juga Kagendra dua tim, tapi Boom hanya bisa Yami tidak mudah sama sekali tertembak oleh Kagendra. Kagendra mulai maju ke bagian depan. Yami melakukan sebuah tembakan, masih bisa untuk menjaga, namun follow up terjadi dan sang tuan rumah Kagendra mendapatkan kemenangan dengan 9 eliminasi. Welcome another chicken untuk tim Kagendra Esports. Sangat menjaga trigger disiplin, belum ada tembakan yang diberikan Aura ketika mereka turun dari kendaraan ini akan sangat berbahaya. Dan itu dia baru gua katakan, tapi ternyata justru Costa itu masuk lebih dahulu. Namun dua player dari Aura juga udah mulai ditumpahkan. Ini berbahaya sekali, dua melawan dua kali ini. Tiba-tiba CX kembalikan keadaan, Spicy mencari dimana kalau letak dari CX yang berada. Dua knockdown, dua dari Five. Justru Aura yang ternyata di happy birthday mereka yang berhasil untuk melakukan reset situasi. Tapi hati-hati dari bagian kanan datang CX yang lain, mencari dimana kalau letak dari Spicy. Handphone sudah bersungguh di Five, maju ke bagian depan, tapi ternyata di bias menambahkan lagi karena bagian Spicy. Namun tumbang dari CX, last man standing, low HP sekali, something cuma to the end, dan ternyata berhasil dari seorang dan ada percobaan.
percobaan yang ketiga. 1, 2, 3 terlalu lama membuka ketek, tapi si Tingsa keluar dan gagal. Ternyata ada tembakan dari area luar yang tidak terbaca. Namun ada Einstein yang namanya bakal datang mulut saja. Dia menjadi polisi India menurut gue agak terlalu lama. Dan di sisi belakang, boom, mencekam Hang Libis. Itu dia, ketika Sandok di bagian open field melakukan tembakan tanpa tahu informasi kiri kanannya ramai atau tidak, apalagi kita baru saja membahas circle ketiga di mana terlalu banyak pergerakan yang mungkin terjadi, membuat dari Aditama kehilangan momen, kehilangan player, bahkan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan eliminasi yang lebih tinggi lagi. Tapi seperti Blue Squad belum bisa untuk bernapas lega karena yang datang berikutnya adalah Boom Esports dengan slogan Hungry Beast. Mereka lapar, mereka adalah beast untuk masuk ke bagian dalam, tapi ternyata Reiji tidak menyerah di bagian yang lainnya. Ada sebuah crossfire yang dilakukan dengan Boom, tumbang dua player 1v1 situation kayu oleh udah mulai low HP, dicari player dari Eiji, Blue yang lainnya, dan ternyata Blue Squad lagi hanya Star Bui seorang yang sekarang bertahan namun berpindah ke arah drone yang dimiliki oleh Dunia Games. Dari bagian atas melihat Star Bui dibadani Nexus menjadi body block di bagian depan dan mencari informasi di manakah letak player Aura berada, tapi Aura ini jaga. Mereka tahu ini kesempatan mereka untuk mendulang poin lagi, mereka nggak mau gagal, mereka nggak mau blunder. Ada Bluezone yang mendorong lagi, tapi udah selesai Bluezone-nya, akan ada detik untuk masuk ke bagian berikutnya, tapi udah boleh terlihat Starby akan dilakukan mid card dia, tembakan tidak hanya ke arah bagian Starby, dan akhirnya prediksi sembari cengengesan.